Yang pertama itu adalah surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini harus ditandatangani sendiri oleh teman-teman. Nah, isi surat pernyataannya itu ada apa aja? Nah, teman-teman bisa mendownload atau mengunduh format penulisan surat pernyataannya di aplikasi pendaftarannya LPDP. Syarat khusus berikutnya itu adalah usia, ya. Jadi ada batas maksimal usia untuk mendaftar beasiswa LPDP. Kalau misalkan teman-teman ingin mendaftar beasiswa S2, maka teman-teman batas usianya itu adalah 35 tahun. Nah, tapi kalau misalkan mau S3, maka batas usianya itu adalah 40 tahun. Nah, batas usia ini nanti akan dibuktikan dengan KTP gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan mengupload KTP teman-teman. Persyaratan berikutnya itu adalah LOA atau Letter of Acceptance. Nah, LOA ini merupakan surat yang dikeluarkan oleh universitas, di mana dalam surat itu menyatakan bahwa teman-teman sudah memang diterima tanpa syarat oleh universitas tersebut. Universitas yang mengeluarkan LOA itu tidak dipersyaratkan oleh LPDP harus dari mana. Nah, tetapi untuk program yang S3 itu ada list universitas yang masuk ke dalam skema LPDP. Jadi khusus untuk yang program doktoral itu tidak bisa universitas yang mengeluarkan LOA-nya adalah universitas di luar dalam list, sehingga pilihan universitasnya itu akan terbatas untuk yang S3. Nah, ini berbeda dengan tahun 2018. Pada tahun 2018, universitas yang mengeluarkan LOA itu harus universitas yang ada di dalam list LPDP. Syarat dokumen khusus berikutnya itu adalah ijazah dan transkrip. Ijazah itu berfungsi sebetulnya untuk membuktikan bahwa teman-teman merupakan lulusan dari universitas yang terakreditasi oleh BANPT. Sedangkan kalau transkrip itu berfungsi untuk membuktikan IPK teman-teman. Karena untuk LPDP ini ada syarat IPK yang boleh mendaftar LPDP, ya. Jadi kalau misalkan untuk pendaftar S2 itu syarat IPK minimumnya 3. Sedangkan kalau misalkan untuk yang pendaftar jenjang S3 itu syarat minimal IPK-nya adalah 3,25. Syarat khusus berikutnya itu adalah sertifikat kemampuan bahasa. Nah, sertifikat kemampuan bahasa ini tidak sembarangan ya yang bisa diupload sebagai syarat pendaftarannya LPDP. Sertifikat bahasa Inggris yang diterima oleh LPDP itu macam-macam gitu ya. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan sertifikat yang sudah teman-teman miliki. Nah, sertifikat apa aja yang diterima sama LPDP? Yang pertama itu adalah ITP, kemudian yang kedua itu adalah TOEFL IBT, lalu juga IELTS, kemudian juga TOEIC, dan yang terakhir TOEFL. Untuk TOEFL ITP itu hanya dipersyaratkan untuk teman-teman yang mau mendaftar di universitas dalam negeri. Sedangkan untuk universitas luar negeri itu sudah tidak diterima lagi. Untuk batas nilai minimumnya, baik untuk masing-masing sertifikat, itu teman-teman bisa lihat sendiri ya di websitenya LPDP. Untuk TOEFL, ITP, dan juga IBT, itu harus yang dikeluarkan oleh ITS ya. Nah, sedangkan untuk penyelenggaranya sendiri, itu sudah banyak banget tersebar di Indonesia. Jadi teman-teman bisa cek sendiri di websitenya ITS. Nah, untuk pendaftarannya itu macam-macam ya, ada yang penyelenggaranya itu hanya menerima pendaftaran secara offline, tapi ada juga yang bisa pendaftarannya secara online. Nah, jadi itu tergantung dari di mana teman-teman akan mengikuti tes bahasa Inggrisnya. Sedangkan untuk TOEIC itu penyelenggaranya adalah ITC ya. Nah, jadi ini juga ITC ini juga sebetulnya penyelenggaranya yang bekerja sama di Indonesia itu sudah banyak sekali. Teman-teman bisa cek sendiri di websitenya ITC untuk mengetahui di mana aja sih penyelenggara untuk tes TOEIC ini. Nah, TOEIC ini itu juga jenis tesnya macam-macam ya. Kalau misalkan teman-teman buka websitenya ITC itu banyak sekali jenis tes untuk TOEIC. Nah, sedangkan untuk yang ini, untuk yang pendaftaran LPDP ini, teman-teman cukup untuk mengambil tes TOEIC yang reading dan juga listening aja. Untuk IELTS itu di Indonesia sendiri yang aku tahu hanya diselenggarakan oleh dua institusi, yaitu IDP dan juga British Council. Nah, masing-masing juga itu memiliki jadwal tes dan juga tempat tes yang berbeda-beda. Jadi teman-teman silahkan cek sendiri di websitenya IDP dan juga websitenya British Council. Nah, untuk tes IELTS ini, untuk pendaftaran ke LPDP, maka ambillah tes IELTS yang akademik. Jadi jangan sampai ngambil yang general, tapi pilihlah IELTS yang akademik untuk persyaratan dokumen di LPDP. Untuk TOEFL
aku sendiri sebetulnya belum pernah ya untuk yang TOEFL, karena kan untuk jurusan yang aku daftar itu nggak membutuhkan TOEFL, sehingga aku sendiri tidak tahu sih sebenarnya tes TOEFL itu seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman memang akan mendaftar di universitas yang mereka mengharuskan untuk TOEFL, ya silahkan cek sendiri ya di Mbah Google untuk informasi TOEFL-nya. Yang pertama itu adalah LOE unconditional. Nah, sama seperti beasiswa reguler, persyaratan khusus untuk beasiswa reguler, maka persyaratan khusus beasiswa UDI juga ada yang namanya LOE unconditional. LOE unconditional ini harus dikeluarkan oleh universitas yang ada di dalam list BUDI LPDP. Ya, jadi teman-teman bisa mengecek sendiri universitas-universitas apa saja yang diterima oleh LPDP untuk mendaftar beasiswa BUDI ini. Nah, ini berbeda banget dengan pada tahun 2018. Nah, pada tahun 2018, universitas-universitas yang diterima oleh LPDP untuk jalur BUDI itu disamakan dengan yang jalur afirmasi, ya. Jadi pilihan universitasnya itu sangat terbatas gitu ya. Kalau sekarang tahun 2019 untuk BUDI itu banyak banget pilihannya gitu ya. Universitasnya bertambah, jurusannya juga bertambah. Sehingga teman-teman yang mau sekarang mau mendaftar di skema BUDI itu akan memiliki banyak sekali pilihannya. Nah, syarat berikutnya itu adalah sama ijazah dan juga transkrip nilai. Untuk ijazah sendiri untuk membuktikan bahwa teman-teman itu lulusannya dari universitas yang terakreditasi BANPT kalau di dalam negeri. Kalau misalkan di luar negeri ya yang diakui gitu ya oleh Kemenristek Dikti. Nah, untuk transkrip ini yang betul-betul berbeda waktu tahun 2018 untuk jalur BUDI. Jadi pada tahun ini, tahun 2019, itu tidak ada persyaratan minimum IPK. Jadi beda banget dengan tahun 2018. Kalau tahun 2018, itu persyaratan IPK untuk jalur BUDI sama banget dengan persyaratan IPK di afirmasi. Jadi kalau misalkan jalur BUDI itu harus minimal IPK-nya 3,25. Berikutnya itu adalah surat izin mendaftar beasiswa. Nah, surat izin mendaftar beasiswa ini berbeda gitu ya untuk dosen-dosen di PTN dan juga dosen-dosen di PTS. Kalau misalkan untuk dosen-dosen di PTN, surat izinnya itu cukup dikeluarkan oleh rektor. Sedangkan untuk dosen PTS, surat izinnya itu harus dikeluarkan oleh LL Dikti dari regional masing-masing. Nah, jadi prosesnya itu untuk memperoleh surat izin dari LL Dikti, teman-teman harus membawa beberapa syarat dokumen ke LL Dikti-nya. Nah, untuk syarat dokumennya apa saja, itu teman-teman cek aja ya di LLDT masing-masing regional. Biasanya LLDT itu mengeluarkan list dokumen yang harus disediakan untuk bisa memperoleh surat izin tersebut. Syarat berikutnya adalah syarat izin untuk melanjutkan studi. Nah, jadi ini juga sama seperti syarat izin untuk mendaftar beasiswa. Syarat izin untuk melanjutkan studi itu juga dibedakan untuk dosen PTN dan PTS. Kalau dosen PTN, surat izin tersebut cukup dikeluarkan oleh rektor, sedangkan kalau misalkan dosen PTS itu harus dari LL Dikti-nya. Nah, kembali lagi sama seperti surat izin untuk mendaftar beasiswa, maka LL Dikti juga akan meminta persyaratan dokumen supaya surat izin tersebut keluar. Persyaratan berikutnya itu adalah surat rekomendasi dari pimpinan institusi gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini pimpinan institusinya adalah rektor. Jadi teman-teman harus mendapatkan surat rekomendasi dari rektor teman-teman. Nah, untuk mengurus surat rekomendasi ini, kalau aku pribadi sih waktu itu aku melampirkan surat rekomendasi dari Kajur. Ya, jadi sebetulnya surat rekomendasi itu ditulis oleh Kajur aku. Nah, kemudian pada saat aku memohon untuk surat rekomendasi dari rektor, maka aku juga melampirkan surat rekomendasi dari Kajur aku. Syarat berikutnya itu adalah menandatangani surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini juga sama seperti surat pernyataan untuk yang skema reguler. Untuk skema BUDI juga ada formatnya gitu. Nah, jadi formatnya juga bisa teman-teman download sendiri atau unduh sendiri di aplikasi pendaftarannya LPDP. Berikutnya itu adalah sertifikat kemampuan bahasa. Nah, ini juga yang berbeda dengan skema reguler. Nah, kalau misalkan di skema BUDI, sertifikat bahasa yang diterima itu adalah IBT, kemudian IELTS, ya, TOEIC, dan juga TOEFL. Nah, jadi untuk beasiswa BUDI itu sertifikat ITP tidak diterima, ya. Jadi hanya keempat jenis sertifikat tersebut yang diterima oleh LPDP untuk pendaftaran jalur BUDI.
Nah, sedangkan untuk nilai minimumnya itu teman-teman bisa lihat sendiri ya di websitenya LPDP. Nah, jadi kalau aku lihat nilai minimumnya untuk setiap jenis sertifikat itu tidak berbeda ya antara tahun 2019 dengan tahun 2018. Jadi masih sama. Oke, jadi video yang membahas tentang persyaratan dokumen pendaftaran beasiswa LPDP itu selesai sampai di sini, karena aku sudah membahas semuanya, baik untuk persyaratan dokumen umumnya maupun persyaratan dokumen khususnya gitu ya. Semoga teman-teman yang akan mendaftar beasiswa LPDP diberikan kemudahan ya pada saat mempersiapkan dokumennya, dan jangan lupa untuk membuat checklist supaya tidak ada persyaratan-persyaratan dokumen yang terlewatkan. Baik, segitu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.